Unik. Warga RT 2 RW 4 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah menyulap tempat pemungutan suara atau TPS 07 Kelurahan Sambirejo seperti tempat resepsi pernikahan. Sejumlah pernak-pernik resepsi pernikahan seperti dekorasi, lampu hias, bunga, hingga tempat duduk dipasang di TPS tersebut. Guna menyulap TPS menjadi seperti resepsi pernikahan, para pengurus TPS tempat mengumpulkan dana dari iuran masyarakat. Setidaknya dibutuhkan waktu 3 hari untuk mendekor TPS itu. Diketahui, jumlah warga Kelurahan Sambirejo yang mengikuti pencoblosan ada 266 orang. Diharapkan dengan menyulap TPS menjadi seperti acara resepsi pernikahan, bisa menarik warga untuk datang ke TPS guna menyalurkan hak pilihnya dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Persiapan kita memang sesuai dengan himbauan dalam arti untuk mensukseskan pemilu pilkada ini 2020 sebisa mungkin kita bisa menarik warga masyarakat untuk datang ke TPS yang tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kami harap menghibur ke masyarakat juga untuk menyalurkan hak pilihnya ke sini dengan tidak perlu khawatir karena memang di TPS kami sudah menyediakan protokol kesehatan dengan ketat. Persiapannya ya seperti ini. Ini tugasnya kebetulan Pak Maji. Persiapannya kita seperti orang mantu, katakanlah seperti itu. Jadi memang nanti pemilih datang ke sini bisa kan sesuai protokol kesehatan dan juga nanti disediakan seperti orang mantu, ada makan-makan di sini, kuliner dan lain-lain. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Jumlah warganya sendiri berapa, Pak? Yang 266. Jadi kalau jumlah pemilih di TPS ini TPS 7 266. Dari total keseluruhan di Sambirejo ini kan sekitar ada 5.000 lebih.